malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari Selasa tanggal 1 Desember 2020. Saya doakan hari ini awal bulan hidup Anda penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebaikan, dan tentunya penuh dengan kebahagiaan. Awal bulan bagi sebagian besar orang itu masih hari yang tersenyum. Kenapa? Karena baru gajian. Coba aja deh Anda cek teman-teman Anda, ketika awal bulan biasanya masih ceria gitu ya, masih senyumnya baik, masih apa ya, sering tertawa. Kenapa? Karena masih baru gajian, baru megang uang. Ternyata ini membuktikan bahwa uang itu bisa buat orang bahagia. Kalau sudah tanggalnya mendekati akhir bulan yang sudah uangnya tidak ada, uangnya menipis, biasanya mulai cemberut, mulai mudah emosi yang negatif, disinggung sedikit marah gitu ya. Bahkan di rumah bawaannya udah nguringan. Artinya apa? Uang bisa membuat bahagia. Jadi kalau Anda punya persepsi bahwa uang itu buat susah, uang itu jelek, maka itu salah ya, karena uang itu bisa buat bahagia. Itu sudah memang hal yang lumrah sebetulnya dan harus Anda akui, harus Anda terima. Jadi kalau Anda menganggap punya uang itu tidak enak, uang itu membuat jelek, maka itu salah. Kenapa? Tadi sudah terbukti bahwa ketika awal bulan banyak manusia, banyak orang itu senyumnya lebar, senyumnya bahagia. Tapi ketika akhir bulan jadinya jadi mulai cemberut, jadi mulai uring-uringan gitu ya, dan mulai jadi tidak nyaman. Ada yang mengatakan bahwa yang penting bahagia, tidak punya uang tidak apa-apa. Coba Anda perhatikan, kalau Anda sedih, sedihnya di pinggir jalan, lalu hujan-hujan lagi ya, Anda bandingkan ketika Anda sedih, Anda nangis tapi di hotel bintang 5. Mana yang lebih nyaman? Sedih di pinggir jalan ataukah sedih di hotel bintang 5? Saya tidak memilihnya untuk senyum ya, tapi sedih. Dua orang sama-sama sedang sedih. Yang satu sedihnya di pinggir jalan, kena hujan gitu ya. Yang kedua sedihnya di hotel bintang 5. Kira-kira meskipun sedih, mana yang lebih punya rasa bahagia? Tentu Anda harus akui bahwa lebih bahagia yang sedih meskipun dia ada di hotel bintang 5. Dan meskipun sedih, tapi ketika dia punya uang, sedihnya tidak terlalu nggak terlalu banget gitu ya untuk sedih. Tapi ketika sudah sedih, Anda tidak punya uang, Anda susah secara finansial, sedihnya bisa double. Anda jadi frustasi, kemudian jadi tambah hal yang negatif gitu ya. Tapi memang ada orang yang dia kaya, sedih, kemudian dia bunuh diri, ada juga. Tapi secara persentase, tentu lebih nyaman sedih tapi punya uang, sedih tapi di hotel bintang 5. Nah, kalau Anda punya uang, Anda bisa membantu orang, Anda bisa menyenangkan anak istri Anda, Anda bisa menyenangkan orang tua Anda, Anda bisa membantu sekitar Anda, membangun tempat ibadah, membangun masjid, membangun gereja, membangun panti asuhan, Anda bisa menghibahkan tanah, Anda bisa pergi umroh, pergi haji gitu ya. Ketika Anda punya uang. Memang sih umroh haji enggak, kadang bisa tidak pakai uang, ada giveaway atau bisa undian dapat umroh ya. Nah, tapi tentu bagi sebagian orang itu membuat kurang pas, sehingga harusnya ketika kita punya uang maka kita bisa beribadah dengan baik. Di agama di saya, di muslim, beribadah harus dengan pakaian yang bersih, pakaian yang rapi, tempatnya bersih. Itu juga butuh biaya, beli sejadah gitu ya, beli baju yang bersih, merapikan baju, tempat yang rapi, itu juga butuh uang. Artinya apa? Ketika kita punya uang, ibadahnya jauh lebih nyaman seharusnya. Tapi ketika uangnya tidak ada, bingung, mau baju bersih saja bingung gitu ya, cari tempat yang bersih juga bingung. Tapi ketika ada uangnya, maka harusnya ibadahnya lebih baik, lebih nyaman, dan lebih khusyuk.
Tapi banyak orang kadang punya prinsip di kepalanya yang menjauhi uang, tidak suka dengan uang. Tapi di mulutnya pengen uang. Banyak sekali seperti itu. Tadi saya dapat telepon gitu ya, dari seseorang yang dia mengatakan, Mas Irman, saya sudah sering wiritan, tapi kenapa uang saya sedikit? Kenapa uang saya habis? Saya buka bisnis gagal, modalnya habis. Kenapa seperti itu? Saya sudah rajin wiritan. Saya bilang ke Bapak yang telepon saya tadi gitu ya, bahwa coba deh Bapak baca, Bapak lihat video saya di Cahaya Kehidupan, baca blog saya. Saya sudah jelaskan bahwa sebetulnya wiritan itu bukan membuat orang itu kaya sebetulnya. Kenapa? Ada orang yang gak wiritan juga kaya. Artinya yang buat kaya bukan seberapa banyak Anda wiritannya, seberapa lama Anda wiritan, tapi yang betul adalah seperti apa pola pikir Anda. Itu yang menentukan kekayaan Anda sebetulnya. Kalau pola pikir Anda mengkayakan, maka hidup Anda pasti kaya. Tapi kalau pola pikir Anda isinya kemiskinan, maka jadinya miskin. Apalagi pola pikir Anda takut sama uang, jadinya uang takut juga sama Anda gitu ya. Dan ini banyak saya temui di kelas-kelas AMC, di kelas AMC yang online ini yang tiap hari. Ketika ditanya di awal, pengen apa? Pengen kaya. Tapi begitu saya lihat jawabannya di kuis bakat kaya yang saya buat, masih termasuk golongan orang yang takut sama uang. Akhirnya si peserta ini pun tersadar bahwa, oh iya, ternyata saya masuk orang yang takut sama uang. Ya. Jadi sebetulnya yang membuat orang itu uangnya sedikit bukan karena Tuhannya, bukan karena dia tidak wiritan atau kurang wiritannya atau kurang khusyuk wiritannya, sebetulnya adalah karena pola pikirnya yang salah, pola pikirnya yang masih takut sama uang, pola pikir yang memiskinkan. Kalau pola pikirnya sudah benar, maka pasti hidup Anda jauh lebih kaya dari sebelumnya. Hidup Anda berubah. Ingat, Tuhan tidak akan merubah nasib seorang sebelum orang itu merubah sendiri nasibnya. Merubah artinya apa? Merubah isi kepalanya. Bukan merubah bisnisnya. Bisnis boleh tetap, tapi isi kepala harus berubah. Coba aja Anda perhatikan. Kalau isi kepalanya berubah, maka pasti nanti efeknya di hidup Anda berubah. Bisnis tetap, tapi jadi lebih bagus. Banyak kan orang yang awalnya dia mungkin bangkrut, dia bangkit lagi dengan bisnis yang sama dan hidupnya lebih baik. Artinya apa? Apapun bisnis Anda tidak berpengaruh sebetulnya dengan kualitas kekayaan Anda. Yang berpengaruh adalah, yang berpengaruh langsung adalah isi pikiran Anda. Makanya mulai sekarang Anda harus mengisi pikiran Anda dengan hal-hal yang mengkayakan, hal-hal yang mengenakan, hal-hal yang menyenangkan. Anda isi, Anda resapi, dan Anda sadari ini bahwa kalau Anda sekarang sibuk berwiritan itu bagus, tapi jangan terus mengatakan sudah wiritan tapi uangnya nggak ada, karena emang nggak ada hubungannya gitu loh. Wiritannya bagus, tapi Anda juga harus ganti pola pikir Anda. Pola pikir Anda yang menentukan hidup Anda. Pola pikir Anda yang menentukan jumlah saldo di rekening Anda. Pola pikir yang mengkayakan membuat hidup Anda kaya. Pola pikir yang miskin buat hidup Anda miskin. Sadari ini dan resapi. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.